Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking out loud. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I do is thinking out loud. Cause I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? 1 hour later. Dapat apa tengok? Pin ngamai. Cantik apa aja tu? Wow. Tapi sebenarnya kan yang Avengers tu mengacau sedang kalah saja. Kamu pakai baju ni. Kamu juga minta beli pink deh. Kan esok pakai baju ni. Semangat. Ini deh, pergilah. Hah? Pergilah. Ha. Ini buah lah. Kita di rumah. Ya, pas jam pada sebelum jembatan itu. Ya. Jembatan mana? Jembatan lama. Ada satu jembatan. One by five. A few moments later. Ini ya? Ini? Ya, ini ya. Kita lima. Akai tahu dia. Pas tu? Atas atas. Hah? Ke belakang ke rumah? Ke belakang ke rumah? Jangan stop security check. Pas tu mana? Atas naik. Bukan baby check dulu kan? Berarti ada orang. Tu ada orang kan? Pergi jalan dulu. Pergi.
jawatan dalam pelayanan itu bukan ukuran seseorang itu mencurahkan komitmen ataupun mencurahkan usahanya dalam sebuah pelayanan, melainkan sebuah jawatan itu merupakan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan harus dilakukan dengan baik, ataupun semasa diberikan tanggung jawab itu kembali merenungkan siapakah yang memberikan tanggung jawab kepada seseorang ataupun kepada diri kita. Jadi Tuhanlah yang memberikan tanggung jawab, dan kita melakukan sebuah pelayanan itu karena kita bertanggung jawab kepada orang yang memberikan itu kepada kita. So, itu yang menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa setia dalam perkara yang kecil, hamba yang setia dalam perkara yang kecil. Sekian yang merupakan DJ Kills Homestay. Kami pemuda pemuda Esko daerah Miri, mengadakan retreat selama 2 hari 1 malam bermula semalam. Kita ada share kelebihan, jamu mahal, dan terus itu bersama dengan suasana yang dekat DJ Hills Homestay berpamer. Akan datang dan bawa rekan-rekan anda percutian bersama keluarga di DJ Hills Homestay. Sekian daripada laporan pada pagi hari. Thank you. Okay, sebab itu saya tanya kamu, apa visi kamu? Okay, visi memang saya tidak suruh kamu buat in term of position, but what is your vision dalam ministry? Apa yang kamu telah lakukan hari ini? Is it kamu mau memperkembangkan dia, ataupun kamu mau meneruskan, ataupun ada something yang sekarang Tuhan telah taruhkan, but kamu tak tahu apa kamu mau buat. So, can be your vision. Okay? Belajar untuk mendengar visi Tuhan. Kalau saya ada kawan yang ngemelek hewan, tidak ada ngemelek hewan tu. Matangi ini tak botak, tak boleh satu orang pun contohlah kamu turunkan tiba-tiba macam ni, tak boleh tinggal satu jari pun. Kamu mesti semua mesti sentuh macam ni. Kalau tiba-tiba kamu turunkan, tangan contohlah macam ni kan, tak boleh macam ni. Mesti kena kayu lah. Mesti kena kayu. Kalau terlepas naik balik turun balik. Tidak boleh seperti dan seluruh. Dengan suara Tuhan. Aku balik ya step. Good to see you. No? Yeah. Apa live? Okay. Wow. Yeah. Oh, very good. Shalom influencer, shalom anak-anak muda. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemik ini. Kita tetap menjadi pemuda-pemudi yang memberi impact, mempengaruhi bangsa-bangsa kita. Mari anak muda, kita terus bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Karena kita percaya persekutuan bersama Tuhan tidak sia-sia. Come on anak muda, terus memuliakan nama Tuhan sepanjang masa. Wah, tetap majulah di dalam pelayanan dan tetap majulah di dalam Tuhan. Kuatkan iman, teguhkan iman. Semangatlah dalam melayani Tuhan. Haleluya. Hidup takut akan Tuhan adalah pilihan yang benar. Tetaplah setia kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, gunakanlah tubuhmu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu adalah pilihan yang benar. Mari kita semua anak muda, kita tetap semangat untuk menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan dalam apapun cabaran kita pada saat ini. Terus bertumbuh di dalam kerajaan Tuhan.
Jangan menyerah kalah, terus melangkah dalam iman dan bersama Tuhan Yesus senantiasa. Terus bersemangat dan kuat dalam melayani Tuhan dan sentiasa berkomitmen dalam apapun step pelayanan Anda pada akan datang. Tuhan memberkati. Kita tetap semangat dan berapi-api di dalam Tuhan dan tetap berbuah. Tuhan memberkati. Kita sehat selalu bersama Tuhan Yesus, kita mantap, kuat dan luar biasa. Teruskan perjalanan bersama Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. And I hope you're still safe now and don't forget to stay firm in your belief and keep going on. Oke, saya harap Anda semua terus sentiasa sehat dan seperti kita tahu kita di penghujung tahun 2020 dan saya harap di tahun depan kita semua tetap berdiri teguh dalam iman dan anak-anak muda terus berjaya. Yeah. Ya, saya percaya kita semua merasakan mengalami hal yang sama di mana pada tahun ini merupakan adalah satu tahun yang sangat sukar dan sangat mencabar untuk kita lalui. Namun yang demikian, saya ingin terus mendorong kita semua, termasuk diri saya secara pribadi, agar kita terus menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Ya, dan jangan pernah sesekali untuk putus asa maupun hilang pengharapan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita mempergunakan waktu-waktu ini untuk terus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, untuk terus sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh mendapatkan pimpinan daripada Tuhan agar kita dapat melalui waktu ini bukan dengan kuat gagah manusiawi kita secara pribadi, tetapi justru kita dapat melalui waktu ini dengan kekuatan, penyertaan serta pertolongan daripada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Ingat itu, jangan pernah sesekali putus asa dan hilang pengharapan kepada Tuhan. Thank you for watching this video and hope to see you all again in the next video. Bye! Haleluya!